Selamat pagi, assalamualaikum sahabat YouTube, ibu-ibu cantik dimanapun berada. Semoga bahagia selalu. Pagi hari ini saya masak simple saja. Saya bikin tumis tauge kedelai sama tempe ya. Seperti ini. Di sini juga ada timun buat lalapan. Ada bakwan sama ikan goreng. Yuk mulai memasak. Seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Di sini ada tauge kedelai, ada tempe yang saya potong-potong. Bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama udang kering. Ada ikan yang sudah saya perap dengan kunyit, garam dan bawang putih. Oke teman-teman, seperti ini saja bumbunya. Langkah pertama saya tumbuk seperti ini, kemudian saya goreng tempenya terlebih dahulu. Saya goreng tempenya sampai kekuningan biar lebih enak ya. Ini menu masakannya sederhana saja. Kemudian saya juga bikin bakwan sayur seperti ini. Saya goreng sekali ikannya yang sudah saya perap sama kunyit, garam, dan bawang putih. Saya jauh-jauh ya, karena banyak tangan saya bekas minyak, takut nanti kena lagi. Seperti ini, kemudian saya tumis bawang merah, bawang putih, sama lengkuas ke bekas minyak tadi. Ini cabai merah, cabai rawitnya, sama udang saya tumbuk kasar-kasar saja. Untuk pedasnya menurut selera ya teman-teman, karena saya masak untuk orang Singapura, jadi cabai rawitnya saya gunakan sedikit saja. Kasih garam secukup rasa. Kemudian taugenya sudah saya bersihkan dan saya masukkan ke bumbu yang sudah saya tumis tadi. Seperti ini ya. Ini tempe yang sudah saya goreng, saya masukkan sekali. Saya tambahkan kecap manis secukupnya. Di agak-agak saja ya teman-teman, karena saya nggak begitu suka ya masak kalau pakai takar-takaran, saya nggak pandai. Saya tambahkan saus tiram secukupnya juga. Seperti ini. Aduk sampai semua tercampur rata. Masakannya sangat simpel ya teman-teman hari ini, karena bingung mau masak apa. Biarkan sebentar dan matikan api. Seperti ini teman-teman, sudah siap. Oke teman-teman, menu hari ini sederhana saja ya. Oseng tempe sama tauge kedelai. Pedas-pedas manis gitu rasanya, ada gurih juga dari udang kering, ada lalapan timun, ada bakwan, ada ikan goreng. Oke teman-teman, selamat memasak, happy cooking. Saatnya menikmati teman-teman makan siang saya. Seperti ini ya, sama oseng-oseng tempe dan tauge. Selamat makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.